Tapi pas kakak pertama kali piercing gitu. Aku di hidung, di nostril. Ini apa mau diubah lagi? Bagusan di mana? Yang menurut kakak bagus itu deh. Ini udah pas. Jarumnya masih lihat dulu expirednya, ini 2025 bulan 5. Ini siap ya. 1, 2, 3. Oh. Ini aku bersihin dulu. Nah, nanti ini untuk masa penyembuhannya itu 6-12 bulan. Jadi kalau mau ganti anting, amannya tunggu 4 atau 6 bulan. Oke. Siap dulu. Nanti perawatannya itu dibersihin 2 kali sehari, pagi sama malam. Pakai piercing solution atau pakai air hangat aja. Nggak boleh. Di kompres aja gitu? Pakai cotton bud, dibasahin, terus ditutup di sekitarnya. Nggak boleh pakai minyak-minyakan atau alkohol gitu. Jadi pakai air hangat aja. Iya. Terus juga posisi tidur ngaruh 1 bulan pertama berarti. Oh, ke kiri terus. Iya. Gitu. Sama kalau lagi mandi jangan sengaja digosokin sabun atau kalau kena sampo harus buru-buru dibilas pakai air bersih. Oke. Dan yang paling penting jangan dipegang-pegang apalagi kondisi tangannya kotor. Oke. Oke, sudah. Makasih ya, Kak. Iya. Yeah.